semua ada aturannya semua ya. Jarang orang kemudian kita berpakaian di sekolah itu wajarnya bagaimana ya kan? Itu semua ada ya. Lanjut ke slide 3. Berarti perbedaan ya. Jadi karena orang itu tidak sama antara satu dan yang lain. Mungkin dipanggil dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Luar biasa satu cerita nih. Oke, kita lanjut. Nama baru memandang beberapa tangan dan mengayun-ayunkan tangan. Etika dalam perkenalan itu yang beberapa tangan. Kemudian you love you, you love me. Yang jelas berkenalan itu. Channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kemudian ada tata krama berpenampilan ya. Ya, cara menggunakan pakaian. Nah, ini. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan, ya. Harus dimasukkan bajunya ke dalam roknya maupun celananya ya. Apalagi seragam putih abu-abu ya. Kemudian menggunakan dasi. Kemudian sabuk hitam ya. Jangan sampai sabuknya warna-warni ya. Kayak pelangi tuh. Biasanya tuh ada tuh. Siswa begitu tuh. Begitu dicek sabuknya pelangi. Kadang tuh gak pakai sabuk. Ada juga kadang itu saking takutnya sama gurunya tuh. Nggak punya sabuk, takut dihukum, akhirnya dia lari ke kantin cari apa yuk? Cari tali rafia, itu biasanya tuh. Ya. Biasanya cari tali rafia. Jadi usahakan ya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, ya sebelum kalian berangkat sekolah, itu kalian sudah, kalian sudah siapkan tuh. Dari baju, celana, kemudian dasinya, sabuknya, semua disiapkan ya. Jadi nggak ada alasan kalian sampai di sekolahan nanti kalian bilang anu Pak lupa Pak ketinggalan. Nah, dari malam itu udah disiapkan seragam-seragamnya, bajunya ya, kemudian celananya, dasinya sampai sepatunya. Ya, itu harus disiapkan. Kemudian pada saat waktu olahraga, pakailah pakaian dengan olahraga. Nah, pada saat waktu olahraga juga kalian harus menggunakan hari Senin misalnya olahraga gitu. Atau hari Jumat ya, umumnya pada hari Jumat itu olahraga.
dari rumah itu sudah kalian gunakan baju olahraga yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh sekolah kita. Kalian pakai baju olahraga, kemudian sepatunya sepatu olahraga, ya, sepatu cat, ya. Ini jangan olahraga datang ke sekolah sepatunya sepatu pantopel. Nah, itu bingung. Kalian olahraga apa mau kerja, gitu kan? Sepatunya sepatu pantopel itu. Jadi sesuaikan, ya. Nah, kalian sesuaikan sepatunya sepatu pantopel, ya. Sepatunya sepatu olahraga, ya. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat, ya. Pakaian harus. Halo, ya Pak Di? Ya, memakai pakaian yang harus cocok dengan situasi dan tempat. Tuh. Kalau misalnya di pada saat tatap muka sekolah, ya pakaiannya hari Senin menggunakan baju khusus, hari Selasa menggunakan baju jurusan, Rabu putih abu-abu, ya, Kamis batik, Jumat olahraga, Sabtu pramuka. Nih, kadang hari Senin baju khusus, dipakainya pakai baju jurusan, ya. Jadi diingatin, hari kita menggunakan baju seragam itu sesuai dengan hari dan bajunya, ya. Kemudian yang B itu cara berjalan, ya, cara berjalan. Nah, nih. Laki-laki itu harus melindungi wanita. Nah, jadi kalau ada dua wanita, satu pria, ya, itu berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria dan satu wanita, wanitanya harus ada di tengah-tengah. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan teman wanitanya, ya. Terus, ibaratnya saling melindungi lah. Cowok itu kan pelindung, pelindung bagi wanita, ya kan? Oke. Kemudian lanjut Pak Adi. Oke, tata cara makan. Nah, ini tata cara makan, ya. Wah, ini berdoa ini nyicipin dulu nih, ya. Baru berdoa, ya udahlah. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Nah, jadi udah ya dijelaskan, ya. Di agama aja kalau makan itu tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara, tidak boleh tertawa, ya. Jika batuk pada waktu makan, mulut harus ditutup, ya. Tujuannya apa? Itu tidak, ibaratnya kalau ada yang muncrat dari mulut, nah itu tidak mengenai temannya atau orang lain, ya. Jadi ditutup mulutnya lebih sopan. Kemudian berdoalah sebelum makan. Oke. Kemudian cara menggunakan fasilitas umum, ya. Ada buang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Kemudian taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Kemudian sopan berkendara di jalan, ya. Buang sampah. Nah, ini buang sampah itu kalau misalnya habis jajan di sekolah, di kantin gitu, ya. Habis di kantin, jajan di kantin ataupun maupun di apa di UP. Biasanya nih siswa ini kan kalau udah jam istirahat itu rame pada nyerang kantin, nyerang ke UP, ya. Itu mereka rame-rame untuk belanja gitu, ya, untuk jajan, nyemil. Nah, itu ada sampah plastiknya ataupun sampah botol minumannya, ya. Kalau udah selesai itu dibuangnya di mana? Atau bukan dibuang, ya, simpan di tong sampah. Tong sampah kan ada yang untuk ya sampah kering, ada juga sampah yang basah. Nah, sudah disediakan tempat sampahnya, situlah kalian buang, kalian simpan di situ. Jangan sampai ada yang nyimpan sampah itu di dalam apa namanya di dalam di bawah mejanya, meja belajarnya. Nah, itu sering tuh. Kebanyakan tuh anak-anak itu habis makan, nyemil, itu masukin tuh di lacinya. Ditaruh di situ semua, ya. Jangan sampai begitu, ya. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di sekolah maupun di tempat-tempat umum, ya.
Kemudian menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nah, kelas itu sudah ada piketnya nanti ya. Piket itu sudah setiap hari pasti dibagi. Entah itu satu hari 5 orang, 4 orang, ya itu sudah dibagi. Jadi jalan dibersihkan tuh kelasnya sesuai dengan jadwal piketnya maupun halaman di sekolah. Nah, kalau lihat sampah di halaman sekolah ya ambil lah, kalian ambil, kalian pungut, ya. Kalau nggak mau dipungut, cari lidi atau apa gitu. Kemudian kalian cucuk aja plastiknya, kemudian masukkan di tong sampah. Udah selesai, kelar, aman, udah kan. Kemudian taman umum. Nah, taman umum itu seperti tanaman-tanaman yang sudah ada di sekolah kita ya. Nah, itu wajib kita jaga kelestariannya ya. Kelestariannya kita jaga, artinya kita siram, kemudian kalau cabang sudah rimbun itu kita pangkas ya. Itu namanya menjaga kebersihan lingkungan sekolah ataupun mungkin di tempat umum itu ya. Tempat-tempat umum itu oleh yang kotor, ada sampah-sampahnya kalian pungutin juga. Kemudian yang berikutnya, sopan berkendara di jalanan. Ini biasanya nih kalau anak, apalagi kalian-kalian nih ya kan, ibaratnya bisa dibilang tuh masih labil lah. Wah, aku sudah SMA, aku sudah SMK, bawa motor kayak Rossi semua ya. Kayak Rossi, kayak Dovizioso ya. Nah tuh, wah, kebut-kebutan. Padahal itu motor orang tua kredit. Bunyinya kalau itu motor kalau digas bunyinya nas, nas itu lunas. Kalau bunyinya dit, dit, nah itu kredit itu berarti itu. Kalau ada apa-apa di jalan, ya kan gimana? Ya, ya itu kan bala lah. Misalnya kalian kepleset ya, cuma luka-luka aja bisa diobatin, ya nyawa selamat. Nah, orang tua tuh sudah khawatir ya. Aduh, untung anak-anakku enggak apa-apanya. Lah kalau orang tuanya, aduh, ini motornya lagi belum lunas, masih bunyinya dit-dit. Aduh, baru sebulan sudah jadi angka 8 motor. Apa enggak sakit itu orang tua itu? Sudah ngobatin kalian, ya, sudah ngobatin kalian, ngobatin motor lagi, ya. Kalau lecet kalian ngobatinnya 100 ribu. Kalau motor jadi angka 8, ngobatinnya berapa? Lebih dari 100 ribu, ya kan? Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Ini terakhir nih ya. Kebiasaan merokok. Nah, ini. Wih.